Sementara kepada tokoh-tokoh terop wilayah Probolinggo, khususnya Desa Keropak Bantaran Probolinggo ya. Di edisi hari Selasa tanggal 17 November di bulan Rasul, hajatnya Kang Saiful Adim, Desa Keropak, Kecamatan Bantaran Probolinggo, bekerja sama dengan New Rosalia, pimpinan Abah Usman Ali yang datangnya dari Lawian, Sumberasi Probolinggo, juga dihadiri oleh 6 biduan artis yang cantik-cantik, ayu, bahenul pak ya, yang jelas pada malam hari ini atau sore hari ini bakal menghibur para tamu, para undangan yang hadir tentunya, juga didukung penuh oleh Avita Sound System, produk profesional yang datangnya dari Tempuran Bantaran Probolinggo, kolaborasi RA Multimedia Shooting Production Probolinggo. Begitu kepada hadirin dan saudara-saudara, kepada para tamu, para undangan, sebelum saya undang ke atas panggung di barisan tuan rumah beserta pendamping-pendampingnya, karena sudah menjadi adat kebiasaan terlebih dahulu kepada artis, monggo nyanyi dulu dengan ucapan salam awal pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Rosalia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Rosalia. Selama ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku
Oke, matur sepadun ya. Satu tembang di awal jumpa pada sore hari ini, yang jelas dengan satu ungkapan rasa hati yang sangat mendalam buat Neng Ilma dan kawan-kawan juga, sementara kepada Arin dan saudara-saudara, karena ini sudah menjadi adat kebiasaan versi sambut-sambutan di wilayah Jawa Timur, khususnya di desa Keropak Bantaran Probolinggo.